Cara memperbaiki charger laptop putus di bagian ujung kabel bagian 2. Ini adalah charger laptop Acer 19V 3,42 ampere. Oke, sobat-sobat, nggak usah berlama-lama. Berikut ini adalah caranya. Perhatikan ujung kabel yang mau disambung ulang, harus ada jarak antara kabel plus dan kabel minus untuk menghindari konsleting arus. Dan jika sudah benar-benar aman, lalu kita kasih pester sebagai penutup dan tutup kembali kabelnya seperti ini. Sedikit, jangan terlalu banyak, ya, kira-kira aja supaya tidak susah untuk kita tutup kembali, sekitar 1-2 cm tergantung kebutuhan aja.
Akhirnya charger laptop Acer yang putus di bagian ujung kabel bisa normal kembali. Demikian yang bisa saya share untuk hari ini. Iwan di sini pamit untuk channel Orak-orek 87. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel saya. Dan follow juga Instagram di @orakorek87. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.